Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Khairil Fitri di Banyus Berita hari ini. Kerajaan Negeri Sabah kini dalam perancangan untuk membangunkan Kudat secara inklusif, termasuk membina pelabuhan baru di daerah itu yang bertujuan bagi merancangkan ekonomi setempat dan juga melonjakkan hasil pendapatan negeri. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin berkata, pembinaan pelabuhan di Kudat juga dilihat berpotensi dalam usaha mewujudkan bandar baru sesuai dengan lokasinya yang strategik. Bong Mokhtar, yang juga Menteri Kerja Raya, optimis perancangan itu akan dapat merangsang pembangunan setempat, memandangkan banyak kawasan berhampiran Kudat seperti Pitas masih kurang kemudahan infrastruktur yang efisien. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar Anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.